aduh mas, sakit banget ini, pokoknya cepet gitu loh nyopirnya itu. Aduh mas, ini aduh perutku sakit banget ini. Ini kayaknya ini bayinya udah mau keluar, udah mau broncong. Eh jangan pak, ojo tahan dulu pak. Ayo mas Ani, cepet mas. Orang digas, kok kayak digas yang buatan, aku rasa goreng. Kok kayak roti gitu loh. Aduh mas. Bukan kamu yang tak panggil, tapi Pak Sopir. Saya toh, Mbak. Aduh, ini tolong, ini suami saya ini. Disuruh keluar aja, dia itu berisik banget. Ini toh, Ki. Aku ibu bapak nih. Udah, sampai keluarin aja. Aduh, ini kok. Kok malah gak berhenti, toh? Duh, ini Mas Ki kok kejun aku ini. Mas. Pokoknya lu tenang aja di sini. Gua punya banyak saudara di sini. Iya nih, tapi udah tenang aja. Kalau masalah penginapan mah gampang. Om gua ada baru buka hotel di sini. Lu beruntung kan punya pacar kayak gue? Iya, Go, tapi udah tenang. Kalau urusan makan gampang. Lu kan udah punya banyak duit tuh dikasih sama ayah angkat lu. Ya enggak? Gua. Enak aja. Nih tas kamu berat tau. Bawa dia sendiri. Iya. Laki-laki bukan sih. Iya, mama. Itu dong. Coba sini, kita mau kemana? Kita ke alamat yang dikasih sama ayah angkat lo. Loh, kenapa kita nggak ke hotel aja istirahat dulu? Katanya om kamu juga baru buka hotel kan di sini? Gimana ya? Kayaknya lebih penting itu cari ibu kandung kamu deh. Soalnya ibu kandung kamu itu kan pasti kangen banget sama kamu. Kamu juga kan? Iya sih. Yaudah deh. Ya udah, jalan yuk. Nah, kita naik andong aja. Jalan Arjuna. Oh, iya Mbak. Saya tahu betul kok kalau ini Jalan Arjuna. Kok nggak ada rumah-rumahnya ya Pak? Memang sejak dulu di sini itu nggak ada rumah-rumah. Kan ini cuma hutan Mbak. Waduh, Pak De, kayaknya salah deh. Oh, enggak. Saya tahu betul kok kalau ini Jalan Arjuna kok. Yaudah Pak, jalan lagi aja. Oh, barangkali nanti di depan ada perkampungannya. Oh iya. Ya, sama sama kemarin ya Bu ya. Ini sama yang kemarin. Ya. Makasih sekali loh Bu. Ini kalau nanti ada kerjaan lagi, saya siap kok Bu, tak tunggu. Ya, bisa antar ya Bu. Iya, iya nuwun. Bu, anakku cantik sekali. Mau bantu Ibu sini. Ayo Bu, Asih tuh mau ke mall. Udah janji sama teman Asih. Kamu itu kerjaannya kok ke mall terus toh. Kapan mau bantu Ibu? Asih tuh gak cocok Bu, bikin batik kayak gitu. Apalagi kalau teman Asih lihat, pada bilang apa nanti?
sama lu sih, malu. Malu, malu, kerja kok malu. Nesa, kabar mau makan? Boleh ya? Boleh. Bentar ya. Ya. Wah, Yune. Mau kemana kamu? Pasti mendandutan kan? Mau dandutan sih. Asih tuh mau ke mall sama teman-teman Asih. Masa udah kayak gini mau ke pasar? Ya gak pantas toh. Loh, ya pantas-pantas aja lah. Apalagi udah cantik, rajin bantuin ibunya. Ngene. Asih tuh gak suka di sini. Bau, kasih bau. Bau, bau. Wah, ini makanya. Yune. Oke. Bu, uangnya Bu. Uang terus emangnya uang tuh garek dupok, ora sanggup golek. Ini tuh pulsanya sih udah mau habis, Bu. Nanti sih enggak bisa update lagi. Kalau enggak update nanti ketinggalan gosip. Ya udah itu, si update itu dimakan, enggak usah makan nasi. Tega banget sih sama anak sendiri aja dong, Bu. Asih minta duit, Bu. Ayo, Bu. Asih terus tungguin sama teman-teman nasi. Ayo, Bu, cepet, Bu. Nah, miwire lambene. Kan asik. Mas, ayo dong, bentar aja. Sih, aku ini lagi makan. Makan kan bisa nanti. Enakmu. Ayo dong. Aku ngelek, aku makan lho. Ayo toh mas, di luar tuh panas loh. Mas asik naik becak. Sak sama lah. Ayo lah. Ayo. Tose toh. Ayo. Asik. Mas, masa itu baru makan. Mas, masa mau abang nganterin ya kan mas? Iya mas, Bu, ini kamu kecewa ya? Bu, saya dapet. Iya. Sian temen kok, bocah kok ambilinnya? Hop. Ayo Pak Din, dibantu. Oh iya, oh sini tau hotelnya? Iya, oh iya. Bukan hotel ini Pak Dev, losmen. Oh, losmen. Ayo Pak Dev. Oh, ya. Makasih Pak Dev. Ya, sama-sama. Ya, hati-hati. Katanya om kamu punya hotel berbintang di sini. Mana? Ini kenapa kita di losmen kayak gini? Nah, itu dia. Tadi kan aku udah telepon om aku. Tapi handphonenya nggak aktif-aktif. Ya, untuk sementara kita nginep aja dulu di sini. Di losmen ini? Emang kenapa? Kamu nginep di sini, istirahat, biar aku gerilya cari ibu kamu. Beneran? Iya, kamu tenang-tenang aja istirahat di sini. Begitu aku ketemu sama ibu kamu, aku langsung kasih kabar kamu secepatnya. Oke, nanti. Ya, jadi. Kamu tuh gak bosan apa? Nongkrong-nongkrong gak jelas di mall gitu. Iya, mas ini udah kayak ibu aja loh. Nggak ngerti perkembangan zaman ya? Loh, memangnya kalau mau mengerti tentang perkembangan zaman, harus nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu? Kata siapa nggak jelas? Orang kalau asing nongkrong, jadi banyak temen kok. Kalau banyak temen, jadi banyak kesempatan terbuka. Kesempatan apa? Hah? Kerjaannya cuma ngeliatin orang mundur mandir. Mas tuh mau nganterin asih? Apa mau ceramah sih? Bukannya gitu sih. Kamu harusnya prihatin. Kesian ibu kamu tuh, kerja banting tulang, cari uang buat apa? Ya buat kebahagiaan kamu lah. Nah ya udah, berarti Asih nggak salah kan? Orang kalau Asih nongkrong di mall Asih bahagia kok. Nih, kamu lihat aja ya, Asih ya. Nanti kalau kamu pas ngambil keputusan yang salah, salah jalan, kapok, baru kamu sadar. Banget, benar, itu aja yang benar. Oh iya, makasih ya. Makasih ya, Mas. Gimana, sayang, menurut kamu? Oke ya, kamarnya? Oke, dari Hongkong. Tanya yang oke. Ya oke lah, daripada kita tidur di emperan. Iya, iya. Ini kamu mau kemana? Ya, aku mau cari ibu kandung kamu lah. Terus kenapa aku nggak ikut? Sayang, jalanan di sini itu keras, bener-bener keras. Mending kamu istirahat aja di sini, ya. Iya, iya. Tapi kamu jangan lama-lama. Ya enggak lama dong sayang. Udah. Benarkah kau mencintaiku? Lah, kenapa masih diem di sini? Jadi ya sayang, maaf ya sayang ya.
aku kesini itu nggak uang. Jadi maksud aku pakai dulu uang kamu terus ntar aku ganti. Ini di cowok ya. Nih, jangan dihabisin. Awas. Gak mungkin aku habisin, aku hemat-hemat. Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Cepetan pulang. Iya, sayang. Dari sini. Kali. Enggak, ayo jalan-jalan. Ya udah. Mama hati-hati ya. Iya. Bukannya tak percaya. Wanda, Jogja. Sayang banget jauh-jauh sini gak nikmatin liburan. Hah? Urusan ibunya Welas sih gampang. Ntar kalau ketemu juga paling Welas gak diakuin. Buktinya Welas waktu kecil dibuang gitu aja. Sekarang kita happy-happy di Jogja. Jogja, I'm coming! Bosen juga ya di kamar sendirian. Diko mana sih gak nongol-nongol? Oh, udahlah tinggalin aja. Nanti juga dia nunggu di sini kan? Oh iya, silakan untuk buku menunya. Terima kasih. Saya mau pesen orange juice-nya satu, jus tomatnya satu, sama pisang coklatnya satu. Ditunggu nggak, Pak? Oh iya. Aduh. Luar biasa, indah banget hidup gue. Dikasih duit, sekarang gue bisa happy. Kaya dia, dilihatin kita. Waduh, ini gadis-gadis Jogja kayaknya resep nih. Ayu. Dia senyum sama siapa ya? Gue kayaknya nih. Hah? Hey, boleh gabung gak? Oh, boleh. Nggak nyangka. Ternyata gue dilahirin di kota seindah ini ya. Ramai dan bagus lagi. Ibu di mana ya? Ibu pasti kangen banget sama Welas. Welas juga kangen sama ibu. Iya Mbak, nanti tuh dicari ya, iya. Terus kemana ini kita Mbak? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti tentang aku. Ya udah. Coba mulai gimana? Iya semua orang. Iya Mbak, ya sudah Mbak. Anak-anak yang mulai. Iya Mbak, ya. Iya, nanti kita cari ya. Ya, duduk di sini. Nanti siapa tahu buat saya sudah lewat ya. Ya. Gitu loh. Mbak? Mbaknya pasti lagi kehilangan simbahnya toh. Iya toh? Enggak. Alah, mbok kehilangan. Ya, kehilangan ya. Orang enggak kehilangan kok dibilang kehilangan sih, Mas? Paksa banget. Alah, enggak usah bohong. Mbok kehilangan. Kehilangan ya. Mbak, ini cucunya simbah toh. Mbak lupa. Mbak lupa. Mbak, kalau Simbah tuh lupa terus, sampai kapan aku ini harus nganter Simbah muter-muter ketemu keluarganya Simbah? Sampai ketemu lah. Ayo. Mas, ambil aja kembaliannya. Kembalian apa, Mas? Ini udah pas biasa di sini. Oh, elah udah motor kecil, jelek lagi. Ini motor yang diceper namanya. Tapi kan saya bukan ceper, Mas. Ceper ada lagi makan mungkin. Nah, dosa lo. Iya. Aduh, ada-ada aja.
Tapi hidup gue seneng banget hari ini, Jojo. Bisa liburan, terus kenal cewek-cewek lagi. Asoy bener deh, ah. Gue di depan kelas mesti acting nih. Mesti pasang muka sedih, muka melas, muka gagal. Oke, oke. Ya, emang muka-muka gembel begini ya. Aduh. Melas. Melas, sayang. Loh, kemana ya? Sayang. Melas. Sayang. Aduh. Jangan-jangan. Tolong! Tolong, tolong, tolong! 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 Ada apa, Mas? Mas, pacar saya mana? Pacar saya mana? Pacarnya, Mas. Pacar saya hilang. Nggak ada di sini. Barang-barangnya ada semua di sini. Berarti pacar saya itu diculik. Diculik ya, Mas? Pakai nanya lagi. Saya harus lapor. Saya harus lapor. Tolong diberesin ya, beresin. Duh, Digo kok gak diangkat-angkat ya teleponnya ya? Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi ke losmen. Bisa ngomel. Kenapa ya? Taksi. Anterin saya ke losmen Indra Kila ya. Oh iya, Mbak. Loh. Loh. Mas yang tadi. Iya, Mbak. Mbak. Kalau sekarang Mbaknya udah kehilangan si Mbaknya belum? Aduh, Mas, masih aja nanya kayak gitu. Saya kan tadi udah bilang, saya tuh enggak kehilangan Mbak saya. Oh, itu kan tadi, Mbak. Siapa tahu sekarang ini Mbaknya udah kehilangan si Mbaknya beneran. Iya. Mas, enggak tadi, enggak sekarang, sama aja. Saya enggak kehilangan Mbak saya, titik. Dia tetap beda tuh, Mbak. Wes gini aja, Mbak. Pokoknya kalau Mbaknya ini kehilangan simbahnya, langsung aja hubungin saya. Siapa tahu ini Mbah ini simbahnya Mbak beneran. Iya. Oke. Iya, Mbah, ya. Iya. Udah deh, Mas, cepetan, dengan cepetan anterin saya sekarang. Oh, iya. Ayo. Ayo bener ya, Mbak, ya? Iya. Mbak, kalau Mbaknya jadi kehilangan simbahnya, nih orangnya sama saya, ya. Sip. Thank you, Mbak. Mas, saya mau minta kunci kamar saya. Mbaknya nggak jadi diculik. Diculik? Siapa yang diculik? Lah, tadi siang Masnya yang kesini sama Mbaknya masuk. Terus lihat Mbaknya nggak ada, dia bilang Mbak diculik. Aduh, tuh orang. Sekarang orangnya mana, Mas? Lah, saya nggak tahu, Mbak. Dia panik, terus bilang nggak tahu pergi kemana. Mungkin nanti dia balik lagi ke sini kan, Mas? Yaudah. Kalau gitu, saya nunggu di kamar aja. Mas, kasih kunci ke kamar saya deh. Kuncinya ada, Mbak. Tapi Masnya tadi sekalian check out, terus barang-barangnya Mbak dibawa semua. Barang-barang saya? Iya, Mbak. Hancur hidup gue kayak begini. Gue ngas kemana lagi? Gak ninggalin pesan, pergi begitu aja. Sekarang gue mau cari kemana? Gue gak tahu. Mending ninggalin apa kayak gitu ini? Ninggalin tas begini doang. Oh, sorry. Mending ada isinya. Oh, apaan? Oh. Duit, coy. Waduh. Sekarang baru gua paham nih, ha?
Mungkin Welas sengaja ninggalin duit ini. Hah? Dia kan lagi kangen-kangenan sama ibu kandungnya. Terus gue bisa nikmatin liburan gue pakai duit ini. Waduh, Welas oke banget. Kemana mbak? Saya kebetulan mau kembali ke pool. Yaudah deh mas, gak apa-apa. Saya sampai deket pool aja. Wah, kebetulan berarti ya? Ya wes, sekalian lah. Ini namanya rezeki tak terduga. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Udah sampai mbak. Turu deh, kok tidur, malah. Mbak, mbak, mbak E. Waduh, gimana bangun Ina nih? Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Mbak, bangun mbak, udah sampai. Bangun mbak, mbak. Mbak E, bangun mbak, udah sampai. Mbak, Nini, wah. Mbak, mbak. Anu mbak, maaf. Oh iya. Anunya. Iya, argonya ya. Ah, iya, betul mbak. Maaf ya, saya lupa. Enggak apa-apa. Enggak apa. Itu 33.000. Ya, 33.000 mbak. 33.000 ya? Iya. Bentar ya. Mudah-mudahan setoran nutup malam ini. 15, ya, dapat bonus. 18, 21. Ini mas tombol. Ya mas, cuma segitu. Coba dicek lagi mbak, mungkin ada yang nyelip kali, recehan-recehan gitu. Gak ada mas, tuh lihat. Kosong. Biasanya saya nyimpen uang semuanya di sini soalnya. Waduh, kena nombok ini mbak kalau gini ceritanya. Ya gimana dong mas, maaf ya. Besok saya ganti deh mas, saya janji. Saya juga gak mau ngutang kan mas. Iya sih, tapi kalau nunggu besok saya keburu dipecat sama bos saya mbak. Masnya gak ada ya? Gimana mbak ya? Kalau saya tambahin pakai uang saya sendiri. Cukup sih, tapi pulangnya jalan kaki saya mbak. Rumah saya jauh lagi. Aduh mas, maaf ya. Tapi yowes lah, mumpung malam ini saya lagi baik. Udah, saya tambahin pakai uang saya sendiri ya mbak. Yang bener mas. Iya. Mas, makasih banyak ya mas. Saya janji deh, saya janji besok saya ganti mas. Gak usah, udah saya ikhlas kok, sumpah. Makasih ya mas. Iya, sama-sama mbak. Gak jadi dapat bonus deh. Mas, gak apa-apa. Kau pola ya. Mbak, kenapa toh? Oh iya, mbak, udah malam banget nih. Saya harus kasih setoran sama ngadep sama bos saya. Mas, makasih banyak sekali lagi ya mas, maaf. Iya, gak apa-apa. Hati-hati mbak ya. Ya. Aduh, hidup gue indah banget. Luar biasa. Kasur empuk, tidur enak ini malam. Telepon mas. Oh, masa sih mas? Oh iya, ya besok jadi gak mas? Temen-temenku udah pada siap ikutan. Gimana? Oh, gak usah. Oh, saya aja ya?
Oh, iya iya iya. Aku pasti datang kok, Mas. Ya. Dadah. Asih, ibu nggak pernah loh lihat HP-mu itu lepas dari tanganmu. Mau sekali-kali kamu itu bantu ibu pegang penggorengan, pegang cucian piring, bantu sedikit kenapa? Ibu, ibu, ini tuh udah tahun berapa bu? Kalau nggak lihat HP, bisa ketinggalan info penting. Apa HP itu bisa merubah nasib kita? Enggak kan? Kalau kita tidak berusaha, kita tidak bekerja, nasib kita nggak bakal berubah. Udah, ibu tenang aja ya. Bentar lagi Asih akan merubah nasib kita. Merubah dengan apa? Hah? Dengan kamu nongkrong-nongkrong tiap hari itu, terus nanti berubah nasib kita gitu. Tuh kan, ibu tuh selalu nyangsiin sih. Pokoknya ibu tuh tunggu aja. Bentar lagi Asih bakal bikin ibu bangga, ya? Ini, Mbak yang tadi toh? Mau kemana, Mbak? Udah jam segini? Nyasar. Loh, terus? Tadi udah ikut sama saya sampai pool. Ya kalau misalkan Mbak mau pulang ya saya antar ya. Ya nggak apa-apa. Saya nggak tinggal di sini, Mas. Terus tinggal di mana, Mbak? Di Jakarta. Jakarta? Waduh, terus Mbak ini mau pulang kemana tak? Nggak tahu mau kemana. Uang sama barang saya dibawa sama teman saya. Waduh, piye ya Mbak? Saya ikut Mas aja deh. Iya pokoknya sampai ketemu teman saya aja. Abis itu saya janji deh saya pergi. Ya Mas, asal saya dapat tempat nginep malam ini. Ya, tapi rumah saya, anu Mbak. Nggak apa-apa kok Mas, rumahnya kayak gimana aja nggak masalah buat saya. Yang penting malam ini saya aman Mas. Aduh, gimana nih? Bus! Tangi bus! Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Mbaknya kehilangan si Mbaknya beneran. Kok bisa tahu rumah saya di sini? Enggak Mas, masih aja sih. Terus ngapain kesini? Sah, kamu jangan cari masalah Sah, jangan ya. Siapa sih golein masalah tuh? Masa aku tega? Ngeliat perempuan sendirian nuntang-lantung di jalanan. Iya aku tahu Sah, tapi kita pasti bakalan repot. Apalagi yang repot? Kecil. Biarin dia tidur di dalam, kita tidur di sini. Gampang kan? Iya, iya. Tapi masalahnya bukan itu, Sah. Apalagi masalahnya? Masa kamu tega ngeliat perempuan nuntang-lantung di jalanan? Kalau dia apa-apain orang gimana? Gini, Sah, gini dengerin dulu toh. Kalau cuma mbaknya ini, aku tuh nggak masalah, Sa. Terus? Tapi aku tuh... Aku apa? Nah ini kok? Maksudnya. Aku juga nggak bakalan tega ninggalin si mbak ini sendirian. Jadi aku bawa sini sementara. Duk. Iya, Mbak. Ketemu si mbah lagi ya. Iya. Kenalan. Mbak. Bambang. Mbah. Itu namanya si mbah? Sudah ingat? Udah. Wah, enggak bener. Terus alamatnya sih, Mbah? Udah ingat? Lupa. Enggak, Ter. Eh, kata-kata bisa. Ah, si Mbah ini. Dah, diam aja. Kalau sama cewek masih terundul aja. Yuk, aku kain peci dong. Nyok, selimut aja. Makasih ya, Mas. Ya, sama. Eh, Mbak, tapi Mbak masih ingat ah? Nama orang tua Mbak? Namanya Bu Winarsi. Winarsi?
Angel, Mbak. Sing jenenge Winarsi di sini banyak. Bukan cuma satu aja. Ratusan. Enggak apa-apa, Mas. Saya rela kok nyamperin satu-satu. Asal saya bisa ketemu lagi sama ibu kandung saya. Ya udah, kalau gitu mendingan sekarang kamu tidur, istirahat. Besok kita omongin lagi gimana caranya supaya kita ketemu sama orang tua kamu, ya? Makasih ya, Mas. Sama-sama. Dek, aku mau bos denganmu ya. Mbak. Ayo, Mbak, kita itu nggak boleh tidur di sini. Yuk, 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 yuk. Dengan Dek yang cantik ya. Hush. Tidur di sini. Kadang ayam sana. Dek, dengan Mbak ya. Ini orang kok gimana sih? Bos, wah. Burungnya inget namanya keluarga yang dari tadi nggak inget ya. Cewek cantik langsung dredet. Dah, kamu istirahat dulu ya. Ya, besok bangun kita urusin. Iya, Mas. Sudah. Ibu. Belas kangen banget sama Ibu. Oh iya, iya, Tante. Tante tenang aja. Welas itu saya kasih makan enak di sini, Tante. Tempat penginapannya juga paling bagus di Jogja ini. Oh iya, Tante. Mau bicara sama Welas? Tapi Welasnya lagi di kamar mandi, Tante. Tadi Welas jadi pesan. Katanya dia itu udah kehabisan uang, Tante. Jadi butuh ditransfer. Oh iya, iya, Tante. Makasih banget, Tante. Iya, iya, iya. Ntar sampai, Tante. Makasih ya, Tante, ya. Iya, Tante. Oh. Indah banget hidup gue, liburan dibayarin, waduh, nginep di tempat enak. Tapi Welas kemana ya? Oh, palingan dia juga lagi kangen-kangenan sama ibu kandungnya. Ntar kalau gue ada di sana, ganggu lagi. Aduh, indah benar hidup gue. Pagi-pagi udah dateng. Ayo duduk. Mas. Pasti belum sarapan kan? Mau beli pastel, Mbak? Oh iya, iya, Bu. Ini pasti orang baru ya. Tinggal di mana, Mbak? Oh, saya tinggal di rumahnya Mas Mahesa. Mas Mahesa? Nggak ada, Sah. Sah, mbaknya nggak ada. Mbaknya nggak ada. Kamu nih, lagi pipis kali. Coba. Ngagetin aja. Misi, Mbak. Sah, nggak ada beneran, Sah. Sah, nggak ada. Tenang, nggak ada, toh.
Waduh, tanggung jawab aku itu, Bos. Lah ya makanya dicari kayak gini ya, Taki. Udah, Bos, tak cari lah. Ya. Bangun. Temanku enggak? Trubus belum kesini. Aduh, bukan Trubus, Bu. Memang kamu punya teman baru lagi? Gini, Bu. Semalam itu ada perempuan. Dia mau pulang tapi enggak tahu mau pulang mana. Ya tak ajak ke rumah lah. Lah terus, pas aku bangun, udah enggak ada orangnya, Bu. Pusing lah aku, Bu. Ibu juga. Bu, ini daunnya, Bu. Ya. Loh, kok di sini kamu? Mbak Belas itu sudah dari tadi di sini. Dia malah sudah pintar bantu Ibu, kok. Kamu nih, pagi-pagi udah bikin kaget orang aja. Kamu tahu nggak? Aku muter-muter nyariin kamu dari tadi. Lagian tidur kayak kebo, ngorak lagi, berisik tahu. Ya aku nggak bisa tidur lah. Sudah, Mbak Belas biar di sini. Kamu pulang aja mandi. Belum mandi tau? Loh, mabut tak, Bu? Mabut? Ya, mandi. Yowes, titip ya, Bu ya. Awas jangan lagi. Mandi dulu. Bu, apa lagi yang mau diganti, Bu? Dan ini, kita kasih tetap, ayah. Bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Bu, abis ini emang ibu masih harus ke pasar? Iya, kalau nggak ke pasar nggak bisa beli beras, Dok. Nggak capek ya? Ya, capek sih capek. Tapi jadi orang kecil, kalau kita nggak bekerja, nggak berusaha, malas-malesan, ya nggak makan. Iya. Segini ya, Bu. Ya, segitu, Nur. Segitu. Las, apa kamu mau tunggu di sini aja? Nanti aku jemput lagi, terus kita cari ibu kamu. Iya. Gak apa-apa kan, Bu? Gak ngerepotin kan? Boleh gak, Bu? Boleh. Sa, biar ikut ibu ke pasar aja ya. Itu bagus itu, Bu. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Bu ya. Oh iya, hati-hati ya, Sa. Iya. Nesa itu sudah seperti anak ibu sendiri, Bu. Dia sering bantu ibu, bantu Asih. Sregep banget, Bu Cai. Kalau anak ibu yang Asih itu kemana? Dari tadi saya udah dengar ceritanya, tapi belum ketemu sama orangnya. Bu, kenapa? Ini, Asih itu anaknya susah sekali. Tadi pagi itu, pagi-pagi sekali sudah rapi, dandan, terus pergi. Ya udah, sekarang ini dirapikan, kamu mandi, terus ikut ke pasar, ya? Ya. Ibu saya aja nggak usah. Berat, nggak kuat. Kamu mandi aja ya, biar ibu. Mandi ya, Dok. Ya. Nanti ikut ke pasar. Ya. Buat makan, ma, suapin, makan sendiri toh, ma, disuapin aku, manja banget tuh mbah, cek pakai garpu aja mbah, biar banyak ya, wah, nggak apa-apa ku, nggak apa-apa enak, ha, yang lebar deh, ha, pinter, ayo banyak yuk, terus, ha. Asam, lumayan enak diikutin cewek cantik. Aku
ngikutin simbah-simbah kayak ini. Udah hitam, manja lagi. Gus, gak boleh gitu kamu. Siapa tahu simbah ini bawa rezeki buat kamu. Lagi pula, kalau menolongin orang itu harus ikhlas. Gitu ya? Iya. Kamu pikir aku gak pusing? Kalau misalkan perempuan itu gak ketemu sama ibunya atau sama temennya. Oh, iya juga ya. Apalagi ntar kalau misalkan ikut pulang, dibilang apa sama tetangga? Dibilang kumpul kebo, masa lagi susah-susahan kayak gini? Dibilang kayak gitu, ya gak enak toh. Halo. Apa toh, Mbah? Halo, beli deh. Hah? Ya udah sana ke belakang, Mbah. Toiletnya di sana. Terus, Gintang, gua ke belakang. Ntar berceceran di sini. Tapi susah aja. Kayaknya tempat-tempat kayak gini nih cocoknya itu untuk adegan-adegan romantis. Oh, boleh-boleh. Jadi, kira-kira saya cocok gak ya, Mas, jadi pemeran utamanya? Kalau peran utama itu semua butuh proses ya, seperti halnya orang belajar sepeda. Kan gak langsung bisa naik sepeda, ya kan? Jadi, saya cocok ya, Mas, ya? Oh, cocok, cocok. Kalau saya, Mas? Lu ini peran yang cocok buat lu itu ya peran-peran sejenis tukang. Kok tukang sih? Masih gak adil banget, biarin nasi aja. Jadi pemeran utama, saya jadi tukang. Bukan tukang bangunan. Lu ini cocoknya itu jadi tukang jamu. Gua lihat-lihat nih, nanti gua bikin film judulnya itu Tukang Jamu Main Film. Keren kan? Ya udah, coba kita hunting-hunting dulu ke sana sambil kita siapin itu. Mas Warak. Sa, apa? Ada kabar bagus, Sa. Kabar bagus apa? Gaji nunggak. Kan? Kowe lagi nyari ibu-ibu yang namanya Winarsih, toh? Loh, kok ngerti sampean? Loh, ini di brosur. Seorang ibu lagi nyari anaknya yang sudah hilang selama 19 tahun, Sa. Wah, cocok sih, Kiki, bro. Yaudah, samperin. Namanya jelas, alamatnya juga jelas, toh. Oke. Eh, ya, sun, ge. Se, informasi kuwi larang, loh. Terus apa? Takdir mana? Terus, pesan, sakramu. Ya, sun, ge. Harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Ini tongkatnya ini dibuang. Iya, taruh sini aja. Las! Aku ada kabar gembira buat kamu, Las. Duh, Mas, buru-buru banget, kenapa sih? Kabar tentang ibu kamu. Yang benar, Mas. Oh iya? Hei, Emily. Boleh, Bu. Boleh. Sudah sana, ibu sudah biasa sendiri kok. Iya bu, soalnya saya udah gak sabar bu. Saya kangen banget sama ibu saya. Ya, ibu tahu, sana samperin ibu kandungmu. Iya, terus ya bu. Ayo bu, tasmu. Oh iya pak, terus ibu. Hati-hati ya. Ayo bu. Mas, emang tahu rumahnya? Ya belum sih. Terus kita gimana kesananya? Lo kan ada alamatnya itu, gimana? Namanya Bu Winarsih kan? Ya Winarsih. Beneran enggak? Loh, kan ada namanya juga di kertas itu. Coba kamu lihat. Ini si Bu Winarsih. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Mukanya kayak orang tegang gitu. Loh Mas, gimana enggak tegang? Saya kan mau ketemu sama orang yang saya sayang. Sudah lama lagi enggak ketemu. Nah nanti kalau misalnya ibu enggak kenal saya gimana ya? Udah kamu tenang aja. Yang namanya orang tua itu, kalau udah gak ketemu sama anaknya, pas ketemu pasti dia bakal terima kamu apa, Den. Lagi pula gak ada sejarahnya. Yang namanya orang tua gak kenal sama anak kandung. Ya mudah-mudahan ya, Mas. Mas, beneran
kan namanya Ibu Winarti. Bener mas, ini rumahnya. Lah iya toh. Eh, aku ini supir taksi. Ya mesti aku hafal jalan lah. Gimana toh kamu nih? Iya, iya. Ya masuk. Mas. Ayo, katanya kamu kangen sama mamamu. Iya, iya. Gini-gini. Mas Mahesa masuk duluan, terus tanyain, bener nggak ini rumahnya Bu Winarsi? Tuh, sebentar. Terus tanya juga, bener nggak dia lagi nyari anaknya? Ya mas. Buat apa? Aduh mas, buat mastiin. Saya ini udah sering banget gagal mas. Kalau yang ini gagal lagi gimana? Yowes, oke, cekalan. Tunggu sini ya. Iya, tolong ya mas. Mulut. Monggo, menepet. Silahkan, duduk. Mangga. Ada apa toh nak? Gini bu, apa betul ibu udah pisah sama anak ibu udah lama? Apa ibu kangen? Kangen. Makanya ibu sudah tua nak. Kalau enggak bertemu dengan anak saya, ibu merasa sedih. Makanya informasi yang anak bawa sangat berguna bagi ibu. Ibu kangen dengan kelincahan anak ibu dulu. Kalau saja keadaan ekonomi keluarga enggak kembang-kempis, mungkin kami masih bisa bersama sampai sekarang, nak. Sebetulnya kedatangan saya ke sini, Bu. Saya ingin mempertemukan ibu dengan seseorang. Seseorang? Anak ibu, nak? Itu saya juga belum tahu pasti. Kalau memang dia anak ibu atau bukan. Cuma sebelumnya nama ibu ini Winarsi, toh? Iya. Nah, seseorang yang saya pengen pertemukan dengan ibu ini, dia juga lagi mencari orang tuanya. Yang namanya Winarsi juga, Bu. Anaknya ada di depan. Ayo, mari. Jangan, Ibu. Ibu. Bukan. Kamu bukan anak saya. Ibu, ini Ulas, Bu, anak Ibu. Kamu bukan anak saya. Ibu gak kangen ya, Bu, sama Ulas. Kita 19 tahun, Bu, gak ketemu. Ini Ulas. Ulas yang dulu masih baik. Coba Ibu lihat yang jelas, Bu. Ibu gak punya anak yang namanya Ulas. Astaga, Ibu. Ibu gak ngakuin Ulas, Bu. Setiap malam Ulas tuh kangen banget. Pengen ketemu Ibu. Pengen lihat muka Ibu. Ibu, coba Ibu lihat sekali lagi, Bu. Tetap saja Ibu gak punya anak yang namanya Ulas. Bu, udah, Bu. Mending Ibu lupain aja yang udah-udah. Lagi pula si Ulas sudah memaafkan semuanya kok. Iya, Bu. Gimana Ibu mau terima apa adanya? Lawang anak ibu itu namanya Bambang Purwanto. Gue? Dia itu laki-laki. Lah kok yang datang perempuan? Bambang? Mas. Kenapa toh? Ibu aja ngambek. Mas, saya itu malu, tau gak? Kenapa? Ya malu lah. Untung aja Mas Mahesa duluan yang masuk. Kalau saya duluan yang masuk gimana? Terus nanya-nanya ke ibunya, terus langsung meluk. Ayo, muka saya mau ditaruh mana, Mas? Tapi beneran loh, tadi aku pengen ketawa loh. Pas lihat muka kamu pucet tadi, lucu banget. Ya gimana ibunya nggak shock? Coba, emangnya aku cowok? Tapi bentar. Tapi, apa bener? Nama asli kamu tuh Bambang Purwanto? Waduh. Bercanda. Las, tapi aku janji. Aku akan bantu kamu sampai kamu ketemu sama ibu kamu. Emangnya nggak ngerepotin, Mas? Wah, serasa. Nggak usah mikirin itu kamu. Yang penting ibu kamu ketemu. Sekarang aku mau ajak kamu jalan-jalan supaya kamu nggak stres. Kemana? Terserah aku, orang taksi-taksi. Yuk. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Bukannya punya kakak ya? Aku punya kakak, cuman dia udah nikah. Ya nggak mungkin toh, aku nimbrung tinggal sama keluarganya. Malu toh aku.
Lagi pula enak hidup sendirilah. Gak ada yang ngatur, Mas. Bebas. Ya, tapi jangan kebiasaan tinggal sendiri kayak gitu, Mas. Masa mau tinggal sepanjang zaman sama Mas Kubus itu? Kubus? Trubus? Trubus. Susah namanya. Cari nama tuh yang gampang-gampang aja, ya. Waduh, yang gampang. Apa? Bambang Purwanto. Enak aja. Oh iya, kamu sendiri? Emang orang tua angkat kamu gak keberatan kalau misalkan mereka tahu kamu lagi nyari orang tua kandung kamu? Enggak kok. Mereka malah mendukung aku loh. Dan mereka nganjurin aku untuk nyari ibu kandung aku. Cuman ya gitu. Coba aku kesini tuh sendiri. Ya gak akan kacau kayak gini deh. Pokoknya kamu harus terus semangat. Semangat. Ngomong-ngomong, haus juga ya. Aku tak tuku minuman dulu ya. Ya. Jangan kemana-mana. Oke, ini kurang bagus. Ini mesti agak-agak turun ke bawah nih, turun ke bawah sih. Turun gimana, Mas? Diharap, diharap. Gini? Nah, itu bagus tuh. Gini? Ke bawah lagi? Bawah lagi? Begitu. Ini kok masa kayak gini, Mas? Gak apa-apa. Yang namanya artis itu disuruh apa aja harus mau. Mau jadi artis gak? Iya, mau-mau. Gini ya? Gini. Nah, lagi. Kenapa kamu? Hah? Ini kenapa lu? Lu siapa? Hah? Saya kakaknya. Eh, benar, ini kakak lu. Enggak, bukan. Itu punya toh. Saya satu ngapain sih kesini ya? Lu kamu ngapain disuruh tengkurup-tengkurup sama dia? Kenapa? Kamu dihukum? Bukan, Asih tuh lagi foto ini loh. Mas, foto buat apa? Asih mau jadi bintang film, Mas. Bintang film apa? Tengkurup-tengkurup lu? Perang, perang. Enggak, bukan. Aduh, lu jangan berisik deh sini, mending lu pergi aja deh. Lu ngerusak mood gue. Ya udah, sana Mas. Ya semua urusan Asih Mas harus tahu toh. Udah sana. Sih, ya sana enggak usah ganggu Asih, Asih mau foto. Udah kenal lu. Ya udah, Asih itu cuma mau jadi artis, Mas. Udah. Aduh. Mas, enggak usah ikut-ikutan, Mas. Kamu asem gue. Jeker aja belagu. Gini deh. Heran. Lagi. Ya, yang lagi sekarang, Mas. Sama, kita lanjutkan. Sama. Iya. Sabar ya, Nduk. Kalau Tuhan menentukan untuk bertemu, pasti nanti bertemu, ya? Iya, Bu. Saya cuma lagi agak bingung aja, Bu. Ada apa? Kalau misalnya saya tinggal di rumahnya Mas Mahesa lama-lama, saya nggak enak, Bu. Ganggu. Alah, udah. Nggak usah pusing. Saya nggak apa-apa kok, sumpah. Tapi bener loh, Sa. Nggak bagus, nggak baik. Karena di rumah kamu kan ada Trubus. Iya juga sih ya, Bu. Bagaimana, Sa? Kalau sementara biar tinggal di rumah Ibu aja. Apa enggak repotin, Bu? Enggak apa-apa. Oh, ya udah kalau gitu, sementara kamu tinggal di sini, biar saya di luar sana cari info tentang Ibu kamu. Gimana? Beneran, Bu, boleh? Iya, bener. Duh, Ibu, makasih banyak ya, Bu. Ngerepotin enggak? Enggak ngerepotin kok. Pokoknya saya nanti bantu-bantu Ibu deh. Enggak usah. Oh ya, Bu. Hah? Si Asih belum pulang, Bu? Belum. Udah dari tadi pagi nggak kelihatan kok. Serius, Mas? Kamu mau bawa aku ke Jakarta? Oh iya dong. Gua lihat lu itu punya bakat. Cuma kalau di sini kan lu nggak bisa salurin bakat lu. Tapi kalau lu di Jakarta, pasti lu bisa salurin bakat lu. Kamu ikut Yayan ya? Enggak sih, aku takut. Bapakku pasti melarang sih. Ya, terserah sih. Kalau masalah kayak begini sih,
cuma buat orang-orang yang berani aja. Ya, nanti kualat sih. Pokoknya berhasil malah kejeblos nanti. Jeblos? Ya, terserah sih. Kesempatan itu nggak datang dua kali. Tapi kalau pengen maju, ya ikutan. Kalau nggak, ya pulang aja. Enak. Sampai ngejar sendirilah. Sah, kalau aku udah bisa ngejar sendiri dari tadi udah tak tangkep, sah. Simbah itu loh larinya. Ya mosok, sama wong tuwek kalah. Isini-sini. Sah, kalau aku tuh ngejar sendiri tuh gak dapat-dapat. Terus kalau dia gak mau makan, dia sakit, siapa yang susah? Kita toh. Ayo toh. Udah repot. Ayo, ayo. Eh, mbak. Mau makan itu nanti sakit terus mati, Mbah. Simbah enggak bisa pulang toh kalau mati toh. Simbah mau pulang enggak? Pulang. Heeh. Mbah. Nasinya sudah datang. Tadi Mbah bilang bosan makan tahu, sekarang kita kasih ayam. Sehat. Mbah makan ya, Mbah. Ayamnya enak, enak, enak. Ayam. Enak toh? Ayam ini rasa tahu. Ini ayam serba tahu, Mbak. Ayam yang sok tahu itu kayak gini. Ini ayam keluaran terbaru nih, Mbak. Enak banget. Oke ya. Nah, makan dulu. Nah. Mbak makan, Mbak. Pulang. Sih. Sah. Sih. Apa sih? Tunggu bentar. Pasti mau nanya-nanya toh? Iya. Kenapa harus mau tahu aja? Bukannya mau tahu sih. Ibumu itu nitipin kamu ke aku. Kalau kamu ada apa-apa, ya aku yang harus tanggung jawab toh. Ibu emang gak pernah percaya sama Asih. Bukannya ibumu gak percaya sama kamu sih. Justru ibumu tuh sayang sama kamu. Nanti kalau Asih udah sukses, baru ibu tuh tahu Asih tuh beda dari gadis yang lain. Mas Bayu sama juga. Dengar. Sih. Untuk jadi sukses itu gak gampang sih. Mas jangan matiin semangat orang gitu dong. Kalau Mas ngerasa gagal, gak usah ajak orang lain buat ngerasa gagal juga. Dibilangin. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Tunggu dulu, tombok dipikir yang tenang. Jakarta itu tidak seindah yang kamu bayangkan, anakku. Enggak, kata Asih udah bulat, Bu. Tapi kamu itu tidak punya bekal apa-apa, Sen. Itu tuh karena ibu tuh gak perhatian. Ibu gak pernah buka mata, gak pernah lihat kalau Asih ini punya kemampuan, Bu. Ya ampun, kamu ngomong gitu. Kurang perhatian apa ibu ini sama kamu, dok? Semua kebutuhan kamu ibu penuhi. Meski ibu harus banting tulang, peras keringat siang dan malam. Itu semua supaya kamu itu senang, dok. Enggak, kalau ibu tuh perhatian, pasti ibu tuh ngelahin Asih. Kalau Asih nggak kuliah kayak gini, Asih mau jadi apa, Bu? Mau lanjutin jualan pecel ibu? Asih! Ibu! Ibu! Ibu sini bangun aku. Aman, itu Mama Sari Maisa, Bu. Suruh buru Asih, cepet. Iya, Bu. Cari, cepet, Bu.
siapa? Ya Bu Jinem. Hah? Bu Jinem? Asih, Mas Asih. Si. Iki jane Bu Jinem apa Asih toh? Wes, bus, menengok. Jangan malah tambah runyem. Bingung jadinya. Apa? Bu Jinem, Mas. Aduh. Asih pergi dari rumah. Hah? Bu Jinem juga ikut pergi. Ya udah pokoknya kita harus cari Asih deh. Eh, bus, ini. Kamu ke tempat Bu Jinem ya? Iya. Nah, terus si bayi itu gimana? Ya bawa aja, gitu aja kok repotnya. Biar aku sama si Wolas cari si Asih. Ya, ayo sama jalan ya. Mana itu anak ya? Ini dari tadi kita udah muter-muter. Wah, ketemu ya Mas ya? Makanya ini jauh banget loh ini. Emangnya kamu gak dengar apa dia ngomong apa gitu? Sekilas sih aku dengar tadi kayaknya dia mau ke Jakarta deh. Tapi kalau gak salah ya. Jakarta? Wah, mesti. Ini mesti ada hubungannya sama cowok tadi. Cowok apa Mas? Maksudnya? Aku tadi ngeliat si Asih lagi foto-foto sama cowok. Oh, terus Mas kenal gak? Gak kenal, aku gak pernah lihat kayaknya sih bukan orang sini. Gimana ya? Terus gimana Mas? Udah malam lagi. Yaudah kalau gitu mendingan kita pulang aja dulu yuk. Yuk. Besok pagi-pagi biar kami cari hasil lagi, Bu. Maaf ya, Sa. Ibu ngerepotin terus. Ibu hanya tidak mau kehilangan anak lagi. Cukup sekali saja Ibu kehilangan anak. Saya janji, Bu. Saya akan menemukan Asih. Cepat atau lambat. Mungkin ini hukuman buat Ibu, Sa. Ibu dulu menyanyiakan anak ibu. Ibu serahkan pada orang lain. Sekarang ibu ditinggal sama anak ibu. Mungkin seperti ini rasanya anak ibu dulu. Sakit. Sedih. Tidak enak, Sah. Sah, kalau memang tujuan si Asih itu ke Jakarta, kita bisa nyari ke stasiun atau terminal, Sah. Oh iya. Kalau gitu besok kita bagi tugas aja. Besok kamu kasih tahu anak-anak kalau misalkan si Asih itu hilang. Siap, benar Bu. Rate, anakku. Bu jadi ngawur toh. Baru beberapa jam ditinggal aja udah ganti nama jadi Rate. Enggak ngaco bos. Rate itu anak ibu yang pertama yang ibu berikan pada orang lain bos. Bu. Apa nama anak ibu itu Rati? Iya, Dok. Rati Wintarsi? Iya, kok kamu tahu? Apa ibu kasih hak asuh kepada Pak Rianto dan Bu Sukmini? Betul. Terus sekarang Rati di mana, Dok? Ibu! Jadi kamu? Saya Rati Wintarsi, Bu, anak ibu. Saya Rati, Bu. Tapi kamu kan Welas, Dok. Itu cuma panggilan dari Pak Rianto, Bu. Anakku. Jam segini belum datang. Mana ya? Apa jangan-jangan gak jadi? Tapi gak mungkin. Wah, luar biasa. Gadis-gadis kayak lu nih, ha? Bisa menaklukkan Jakarta. Iya, Mas. Jadi kita berangkat sekarang? Hah? Enggak dong. Besok aja, kalau jam segini kan kereta udah gak ada ke Jakarta. Kok naik kereta sih Mas? Kenapa gak naik pesawat aja? Hah? Oh jangan, kalau naik pesawat itu bahaya. Cuaca zaman sekarang gak menentu. Hah? Mending besok pagi itu kita naik kereta kelas ekonomi aja. Safety. Jadi sampai besok pagi kita gimana dong? Oh tenang, tenang. Lu udah gua siapin satu kamar di hotel bintang 5. Bintang 5 Mas? Oh, iya. Lu pasti capek kan pengen istirahat kan? Iya Mas. Sini tasnya gua bawa. Iya. Ayan. Benarkah kau
114. Ini kamar kamu sih. Iya, Mas. Ini tasnya. Oh iya. Makasih Mas ya. Iya. Eh, ini kartunya. Oh, iya. Ya. Eh, sip. Nanti jangan telat ya besok ya. Oh, iya, siap Mas. Ada apa ya Mas? Kalau mau pesen makan pesen aja ya. Oh iya, Asih masih kenyang kok Mas. Oh iya. Ayo Mas. Si. Kenapa Mas? Enggak apa-apa. Udah kalau gitu. Ya. Arah terminal gimana? Aman, Sa. Udah aku tempatkan 2 personel di sana. Tapi apa bisa, Thomas? Udah, pokoknya ibu tenang aja ya. Asih pasti aman kok, Bu. Ya kan, belum ketemu. Halo. Oh, iya. Oke, makasih. Sa, mereka ke arah stasiun, Sa. Ayo, cepet, toh. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Den. Ya. Nanti kita ketinggalan. Ayo. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Asih. Iya, iya. Aduh, nanti kita telat nih. Iya, Mas. Ibu. Ya, Bu. Di sini atau Las? Enggak? Asih mau tetap pergi. Ngapain kamu di sini? Loh, Mas kenal sama dia? Dia apa? Ini. Hah? Oh, aku baru tahu sekarang. Kamu tuh emang mau cuma manfaatin aku aja kan? Dan manfaatin orang tua angkat aku. Kemarin aku udah nelfon bapak, dan bapak bilang kamu minta uang dalam jumlah yang banyak atas nama aku. Iya kan? Jawab kamu. Las, nggak begitu. Maksud aku itu kemarin aku pengen nyari kamu. Tapi kamunya udah muncul sekarang. Dasar penipu ya kamu ya. Oh ya, dan satu hal lagi. Aku gak akan izinin untuk kamu bawa adik kandung aku. Adik kandung? Iya, Dok. Dia itu kakak Murate. Yang waktu itu diberikan pada orang lain. Dia kakak. Murate? Iya. Maafin Asih ya, Bu. Mau kemana kamu? Berani-beraninya kamu bawa kabur anak orang. Kamu tahu nggak? Kamu itu sama aja udah ngambil kebahagiaan orang. Ngerti? Mana? Ini buktinya. Acar Wesa. Sikatin bus. Mendingan kamu pergi sekarang nih. Dan jangan harap aku mau kenal lagi ya sama kamu. Las, maafin aku ya Las ya. Aduh, ampun. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Dan bila itu benar bagimu. Terima kasih ya, Mas Mahesa udah banyak banget bantu aku. Bodoh-bodoh Las. Oh iya, kamu nggak buru-buru tah balik ke Jakartanya? Oh enggak kok, soalnya. Soalnya yang dikangenin gak ada di sini, ngapain pulang buru-buru? Ih, masa? Kata siapa? Masa? Kamu mainan. Dapat penumpang cantik kayak gitu, dapat cinta. Aku. Dapat penumpang nyasar bentuknya kayak gini. Mau diapain coba? Di gua nang laut deh. Boleh nyari ngubeng-ngubeng, udah pasaran tau wes. Yang-yangan ya. Oh, ibu nyari aku soalnya aku mari. Kamu masih di sini, masih sehat-sehat. Jalan-jalan aja, ya kan? Ya, ya. 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 Ya, ya
dia yang kita cari. Jangan bingung. Ya, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.